Saya Rahmina di channel YouTube Rahmina Boutique. Kali ini saya mau mereview tas keluaran dari Coach, yaitu Coach Delton 31. Ini dia. With signature canvas blocking. Iya, bagus sebentar. Ini besar ya tasnya ya. Size-nya size 31. Ini. Tada. Ini dia. Oke ya. Delton 31. Ini tampak depan. Ini tampak samping kanan. Ini samping kiri. Ini bawah. Ini belakang, ini atas, ya. Oke. Jadi tasnya ini, apa ya? Menurut saya ini tas yang kalau kalian penyuka banyak bawaan, ini oke. Benar ya, ini serius, ini bagus banget. Nih, elegan. Nih ya, ini kelihatan elegan. Nih. Bahannya adalah pebble liter. Nih, pebble liter dengan pada bagian sisi kanan dan sisi kirinya ini adalah signature dengan lambang Coach. Ini ya, huruf C. C. Iconnya Coach, C. Ini depannya, bawah sama belakang. Ini sama ya, polos, cuman kanan kirinya aja. Nih, pebble liter, ini kanvas signature. Nih, untuk hardware-nya di sini adalah gold. Gold. Ini gold. Nih, ya, di sini ada icon-nya apa ini? Lambangnya, hashtag-nya cuma yang ini huruf C gitu. Bukan yang hangtag pada biasanya. Nah, ini dia. Bagus ya, ini ya, keren. Lambang huruf C. Ini iconnya Coach. Untuk warnanya, warnanya adalah tan chalk atau lebih ke putih tulang kayak gitu ya. Nggak putih banget. Yang ini putih. Di sini pada bagian jahitannya, di sini juga putih. Untuk bagian bawah juga putih. Ini putih, sisi kanan kirinya ini agak kecoklatan, ini coklat ya, ini coklat muda. Menurut saya ini coklat muda. Pada bagian handle-nya ini putih, nih dengan jahitan putih ya, dua-duanya. Nih, oke. Pada bagian sininya, nah ini juga putih. Nih ya, listnya hitam. Ini listnya hitam. Sini juga hitam listnya. Size-nya untuk bagian bawah di sini ya, kita lihat nih, dari sini ke sini nih ya, nih 34. Dari sini ke sini 26. Ini ya, 26 dengan lebar 8,5. Ini ya, yang bagian bawahnya dari sini ke sini ini kurang lebih 8,5. Besar ya tasnya ya. Besar banget ini tasnya. Pada bagian bawah di sini ada 4 kakinya dengan gold hardware. Nih. Nah, jadi pada bagian sini cuma satu ya. Di sini aksesorisnya di sini satu. Di sebelah sini oh sama. Dua.
di sini satu, nih, di bagian sini juga, ini satu. Bukaannya, nih, di depan nggak ada kantong, di belakang juga nggak ada kantong, jadi dia benar-benar yang di bagian tengah. Ini menggunakan magnetik, nih. Magnetik ya, di sini, di dalam sini ada 3 kompartemen. Nah, ini 1, 2, 3 bagian tengah. Sisi sebelah sini, di sini ada 1 bukaan menggunakan zipper. Ini 1 zipper, nih ya. Di sini ada crit kodenya. Kemudian pada sisi sebelah sini, di sini ada tag in, made in Vietnam, nih ya. Kemudian pada bagian tengah, di sini ada 1 bukaan menggunakan zipper. Ini ya zipper nih. Ini long wallet masuk semua size handphone, dompet ini masuk ya di dalam sini. Seriusan ini. Ini keren. Yang di sisi sini nih ya. Ini ada 1 kantong. Ini biasa aja ya. Ini enggak ada zipper, enggak ada magnet. Keren loh ini loh. Serius ini keren. Roomy. Dan kesannya itu apa ya, kesannya itu elegan gitu ya menurut aku. Ini keren loh. Ini cocok untuk dibawa ke kantor, cocok untuk dibawa traveling nih, untuk santai ini juga oke punya. Baik, untuk talinya cuma ada ini ya. Jadi dia ini solder, nggak ada tali panjangnya. Nih, talinya cuma ada yang ini. Ini solder. Nih, aku nyambung, dia bisa dilepas. Ya, ini solder. Nggak bisa cross body ya, ini ya. Kelengkapannya di sini ada yang pertama adalah care instruction, 1. Yang kedua adalah preset, ini presetnya. Ini kode tas, ini warnanya tancok, nih. Ini namanya signature cross signature canvas, nih blocking, Dalton, size 3. Nih, kemudian ada dust bag. Ya, keren loh ini yo, keren nih, sip banget nih. Jika kalian punya pertanyaan lebih lanjut mengenai tas Dalton 31 ini, silakan hubungi kami melalui WhatsApp ataupun melalui Messenger yang ada di Facebook ataupun di Instagram. Jangan lupa untuk terus mensupport kami dengan cara like dan subscribe channel YouTube Rehmina Butik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.